Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesempatan yang baik ini, kita bersama-sama dapat menghadiri undangan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya, DPC Kabupaten Magetan, dalam rangka konsolidasi dan koordinasi seluruh PAC Kabupaten Magetan disertai seluruh kader saya dari Kira, selamat datang, dari Kesira yang saya banggakan dan saya hormati, dari Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya PPIR Kabupaten Magetan. Yang saya hormati juga kepada seluruh awak media yang sudah berkenan hadir di acara siang hari ini, rekan-rekan dari Polres Kabupaten Magetan yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan sambutan di siang hari ini, perkenankanlah kami memperkenalkan diri. Sebenarnya kita sudah kenal lama karena panjenengan adalah PAC Gerindra lama. Panjenengan merupakan Kesira lama dan panjenengan merupakan Pira lama, dan ini yang terhormat, bapak-bapak ini adalah PPIR lama, dan ini di bawah komando oleh Bapak Kapten Mursam, baru dilantik juga karena beliau baru purnawirawan, baru berubah. Terima kasih atas pemenuhan undangan kami. Ini tidak lain dan tidak bukan karena panjenengan semua cinta dan bangga menjadi kader-kader Partai Gerakan Indonesia Raya. Karena panjenengan loyal terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya di bawah pimpinan kita, Ketua Umum Bapak Haji Prabowo Subianto. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, pada sore hari ini kita melakukan rapat koordinasi dalam rangka, satu, kami akan mengenalkan diri kepada saudara-saudara semua bahwasanya pada tanggal 11 Maret 2022 kemarin, alhamdulillah ini bertepatan dengan Super Semar yang tentunya akan menambah kobaran semangat kita untuk memenangkan Gerindra di Magetan dan menjadikan Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2022. Kami dipanggil ke DPD Jawa Timur dalam rangka penyerahan SK mandat menjadi pengurus DPC Kabupaten Magetan. Pada tanggal itu juga kami terima di DPD Kabupaten, DPD Jawa Timur, dengan struktur saya Putut Pujiono, saya ketua fraksi DPRD Kabupaten Magetan dari Partai Gerindra, dipercaya oleh Bapak Ketum, Bapak Prabowo Subianto, oleh Partai Gerakan Indonesia Raya untuk menjadi ketua cabang. Yang nomor dua itu sekretaris. Ini mohon berdiri nanti. Sekretaris. Bapak Dr. Andes Parmihadi MSI. Beliau ketua Badan Kehormatan
DPRD Kabupaten Magetan sekaligus sekretaris fraksi DPRD Kabupaten Magetan. Yang ketiga, sebagai bendahara, beliau Ibu Endang Sulastri yang merupakan bendahara fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Magetan. Dan ketua OKK dipegang oleh beliau Bapak Suwarno. Beliau anggota DPRD Kabupaten Magetan yang menjabat Wakil Ketua Kepemudaan. Beliau anggota fraksi DPRD Kabupaten Magetan dari Partai Gerindra, Bapak Andri Ansori Sarjana Hukum. Ini saudara, ini saya bacakan berdasarkan surat keputusan. Surat keputusannya ini saya kutip sedikit. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra nomor 09 strip 0203 garing KPTS garing DPP strip Gerindra garing 2021 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Dalam surat keputusan ini, saudara-saudara, memutuskan dan menetapkan, pertama, mencabut surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya dalam kurung DPP Partai Gerindra tutup kurung nomor .02/0133/KPTS/DPP/Gerindra/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya dalam kurung DPC Partai Gerindra tutup kurung Kabupaten Magetan dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, dengan SK surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Gerindra ini, dengan otomatis kami dipercaya oleh DPP untuk memimpin Partai Gerakan Indonesia Raya Cabang Magetan, DPC Kabupaten Magetan. Kita flashback sedikit ke belakang, saudara-saudara. Tanggal 16 kemarin, kami setelah menerima surat ini dari DPD, kami belum sempat menjelaskan kepada kepengurusan lama. Sebenarnya hari ini kami mengundang dan panjenengan semua kemarin juga hadir ya, dalam rapat oleh ketua DPC lama, panjenengan juga hadir semua. Dan ini panjenengan saya berterima kasih. Kita sadar dan taat azas akan kepartaian. Panjenengan diundang karena yang mengundang adalah partai yang notabene saat ini kami yang memimpin DPC Magetan. Anda tidak memandang siapa ketua DPC-nya. Anda memandang Partai Gerakan Indonesia Raya dengan soliditas dan loyalitas tingkat tinggi. Mohon aplausnya. Mungkin kemarin panjenengan juga kilaf, terbawa suasana dan belum menerima penjelasan dari kami. Dengan ini, saudara-saudara, kita semua berkumpul di sini dari 18 PAC, anak ranting dari Pira, dari Kesira, dari beliaunya jajaran teras PBN ini hadir dalam ruangan ini.
kami mengajak soliditas partai sangat penting dalam rangka menjaga keharmonisan partai, juga memenangkan Partai Gerindra dalam pemilu 2024, sekaligus kita akan berjuang mati-matian untuk menjadikan ketum kita Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu kami sampaikan karena waktu terus mengejar, waktu semakin dekat. Tapi saya yakin dengan kehadiran teman-teman ini, dengan kehadiran teman-teman PAC, saya, PPIR, seluruhnya kompak mendukung beliau, mendukung Partai Gerakan Indonesia Raya di Magetan. Tentunya kita akan mengulang kembali 2014, kita akan menang di 53,8%. Ini sejarah bagi kita, saudara-saudara. Karena Magetan ini terkenal darah Matraman. Tapi dengan kekompakan kita, dengan kepemimpinan Bapak Prabowo, kita masih 2014 mampu mendulang 53,8%. 2019 ini pelajaran penting, jangan sampai terjadi lagi. Kita harus 2024 menang di Magetan dan mengusung beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Saudara-saudara, dalam soliditas partai ini, pandanglah Partai Gerindra sebagai wadah perjuangan politik kita, sumbangsih kita ke bangsa dan negara. Mari kita tuangkan dengan segenap kekuatan kita untuk membesarkan Partai Gerindra. Karena perjuangan yang paling diakui oleh konstitusi kita ada lewat jalur politik, dan kita terlanjur sepakat dan kita terlanjur mati-matian ikut Partai Gerakan Indonesia Raya di bawah ketum kita Bapak Haji Prabowo Subianto. Maka dari itu, kemenangan mutlak di Magetan baik pileg maupun pilpres adalah tugas kita bersama. Kami segenap pengurus tidak akan berdaya apa-apa tanpa perjuangan kita semua. Panjenenganlah ranting, anak ranting, kader TPS, sayap, panjenenganlah ujung tombak kami. Panjenenganlah yang harus lebih cinta Prabowo dan menjadikan mengambil hati masyarakat Magetan demi tercapai tujuan kita bersama-sama. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kepengurusan lama DPC Kabupaten Magetan, kepada beliau Bapak Indra Priangkasa Sarjana Hukum M.Hum yang telah memimpin Partai Gerindra dari 2016 sampai 2022. Tentunya banyak jasa-jasa beliau yang harus kita teruskan. Tentunya fondasi-fondasi yang sudah ada di Magetan dapat kita kembangkan lebih, dan mungkin ini menjadi suatu semangat bagi kita untuk menjadikan Partai Gerakan Indonesia Raya menang di Magetan. Saudara-saudara yang saya hormati, dengan adanya kehadiran saudara-saudara semua yang kemarin kami tentunya mendapatkan suatu pemikiran yang kurang pas, tapi dengan panjenengan hadir semua, pengurus-pengurus lama yang kemarin menyatakan sikap yang terbawa emosi, alhamdulillah kesadaran politik kita sangat bagus. Panjenengan tetap setia dan loyal kepada Partai Gerakan Indonesia Raya.